Viral selebrasi ala Cristiano Ronaldo, warnai 40 adegan rekonstruksi kasus Mario Dandi. Jakarta, dari 40 adegan rekonstruksi, penyidik menuturkan termasuk salah satunya adegan saat adegan Mario Dandi Satrio melakukan selebrasi ala pemain sepak bola Cristiano Ronaldo setelah menganiaya David. MDS memutari di dan melakukan gerakan free kick, tendangan bebas, dan melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, ujar penyidik. Seolah tidak puas, Mario Dandi kembali ke bagian kepala korban yang sudah terkapar dan memukulnya menggunakan tangan kanan. Saat itu, Mario Dandi mengatakan tidak takut dengan kondisi David yang bisa berujung tewas dalam penganiayaan itu. Selebrasi yang ditonton warga menjadi teriakan dan cemoohan yang menyaksikan. Sebelumnya, polisi telah rampung melaksanakan reka adegan ulang atau rekonstruksi dalam kasus penganiayaan Mario Dandi CS kepada David, anak pengurus pimpinan pusat IP Ansor DKI Jakarta. Rekonstruksi itu digelar pada Jumat 10 Maret 2023. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan memperagakan 40 adegan. Adegan tersebut seluruhnya diperagakan oleh para tersangka. Namun, dalam peragaan adegan tersebut, AG diwakili oleh peran pengganti karena dia masih di bawah umur dan tak dapat hadir. Sumber, FIFA. Editor Warta Kepri Dedi Suwada.